Nangis ya bang. Serabut kelapa biar matang di atasnya. Ini serius, asapnya tuh pedih, keluar air mata. Sedih, agak berkaca-kaca ya. Ini ditaruh di panci gitu guys, kalian bisa lihat tuh. Kemudian ditutup nih. Wih, bikin kuenya tuh tidak mudah guys, butuh proses yang panjang. Udah jadi guys. Halo guys, assalamualaikum. Kali ini Bang Epan lagi di Kota Medan. Jalan apa sih, Jep? Amaliun. Ini jalan Amaliun, guys. Pokoknya kayak tadi lah, kan? Jalan Amaliun. Kali ini ketemu dengan sesuatu yang unik. Pasti jarang pernah lihat di vlognya Hobi Makan. Edisinya tetap sama, guys. Kita mau nego-nego. Hari ini tempatnya nggak boleh terima duit. Dari belum buka, nanti sampai tutup, kita nego. Mari kita lihat, guys. Berarti cuma bisa buat 400 hari ini? 500 bisa? Sampai sore itu masaknya. Sampai sore masaknya? Tukunya kan 1000. 1000 bisa enggak, Bu? Bisa 1002 lah. Evan bawa 20 biji, cuma 180-nya bagi-bagi orang. Gratis. Kasih gratis. Oke ya, 1000 biji, Bi. Nanti Evan bantu promosi sekalian biar orang datang ke sini. Ambilnya, ya. 1500 bisa? Bikinnya? 1500. Ha-ha. Ada di buka. Masaknya satu mana? Ada buka cabang. Sudah jalan. Masya Allah, keren. Dabu, oke, kita bikin 1000 hari ini, oke? Hari ini biasa 4 lah. Berarti besok? Besok 2 kali. 2 kali? Nah, gak apa-apa. Pokoknya kalau orang tanya, Bu, ada yang ulang tahun, Bang Jep. Bang Jep ulang tahun. Tradisional Medan ini, Bang? Padang. Oh, Padang. Padang. Tapi di Medan udah lama buka di sini. Di Medan cuma ini, satu tempat ini. Bahan dasarnya nih memang dari ini ya? Ini tepung beras kelapa. Tepung beras kelapa. Gula. Di vlog Hobi Makan belum pernah nih nemu makanan jajanan kayak gini nih. Kalian harus tahu nih. Buat hari ini buat seember. Memang segini bang, sabar ini. Memang segini ya? Iya. Jadi berapa ini? Jadi berapa ini? 5 kilo. Oh ini 5 kilo. Dapat berapa ini? Gak tahu tuh, gak pernah kita cari aja itu bang. Tapi bisa kan buatin 1000 kan? 1000 ini bisa ya? 1000 biji gitu. 1000 biji bisa kan? Hari ini? Hari ini nggak tahu, nggak bang, 1000 biji bang. Nggak tahu ya? 1005 bang? 1005. 1500 biji bisa? Kalau 1000 nggak nyampe pula sini bang. Nggak nyampe? Ya udahlah, 1500 biji lah, mau beli. Kan satu biji 2000 kan? Kenapa nih bang ya? Abangnya berpikir keras guys, abangnya berpikir keras. Hari ini beli 1500 biji. Karena orang, abang ini bilang gimana lagi bang? Udah. Bang, 20 biji bang ya? 20? Iya. 20 biji? Iya bang, aman bang. Bang, 1500 ya? Nangis ya bang ya? Ada rawa nih bang? Jepri ulang tahun? Iya. Jepri ulang tahun. 1500 ya? Aku bayar dulu ya. 1500 biji. Berarti berapa tuh? 1500 kali 2000? 3 juta berarti kan? Nanti baru biji nggak rapat ya bang. Nah, kalau habis besok lagi lah. Sampai 1500 biji. Mana pula sampai ke desa bayaran ada. Nah, saya titip bang, saya titip. Pokok kasih gratis. Oke, titip ya. Aduh, pedes juga ya. Aku bayar dulu bang, biar akadnya sah. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Nah bang, 1500. Serius, benar. Itu sampai 3 hari itu bang. Pokoknya total 1500 biji. Bagikan siap. Hari ini boleh, kalau stoknya habis, besok lagi boleh. 3000, 3 juta. 1500. 1500. Kue Bika.
20 biji. Aku cuma datang sini sehari. Yang ini aku ambil 20 biji. Selebihnya bagi-bagi. Pokok traktiran lah ya, traktiran. Uang asli, Bang. Uang asli, Bang. Uang asli, Bang. Buat Abang, suruh apinya cepat, Abang. Serius, astagfirullahaladzim. Udah mana tadi Abang tuh kayak gitu? Vlog ini percakapannya nego-menegonya sampai habis nih. Setelah udah jadi apinya, guys, di atasnya tuh dikasih apa nih, Bang? Serabut kelapa. Biar matang di atasnya ya. Ini serius, asapnya tuh pedih, bener ya, Bang ya? Jadi kalau kalian pengen sauna di Kota Medan, datang ke sini kayak pagi. Pedih kan? Nah, pedih, Bang. Masa mau nangis, Bang? Yang tadi si Abang bilang nih. Oh, dia harus gini ya? Di rata, rata kan tegalan di tempat. Harus dirata, guys. Kan tadi ada tambahan kelapa tadi. Oh, ada tambahan kelapa. Berarti kelapanya memang di ini ya, bikin khusus ya? Iya, Bang. Ini cuma putihnya aja yang diambil. Oh, putihnya diambil. Ini serius, guys. Ini keluar air mata. Sedih. Kalah-kalah film Korea, guys. Ini daun pisang, Bang? Iya, biasanya nggak pakai daun ini kita, Bang. Pakai daun apa, Bang, biasa? Daun waru, Bang. Daun waru? Tapi pahitnya ada di sini. Oh, biasanya pakai daun waru, guys. Di panti-panti banyaknya itu. Akhirnya pakai daun pisang ya, penggantinya ya? Ngambil, peniok, tak sama mana. Agak berkaca-kaca ya? Dia harus pas, Bang. Kalau keras sekalipun, encer sekalipun, payah dia, Bang. Oh, jadi harus pas? Nggak boleh keras sekali, nggak boleh encer sekali. Kita ngeliput ini kena panas, kena asap ya. Penuh perjuangan lah, Bang. Penuh perjuangan. Jadi yang nonton harap-harap sedikit ya bisa memberikan. Aduh. Bang Ipan sama Bang Nopal nih udah pasti bajunya sama celananya udah pasti bau asap. Tapi itulah seninya, guys. Kita ngeliput pinggir jalan biar teman-teman yang jualan di pinggir jalan tuh dapat porsi, bisa viral mereka. Ini satu biji 2000, guys. Ini namanya kue bika, guys. Barusan dibeli 1500 ya, Bang ya? 1500 biji. Ini jalan apa sih, Bang? Amaliun. Amaliun, samping Gang Damai. Cus buruan ke sini. Siapa yang mau dapat? Berarti ini dari tahun berapa, Bang, buka nih, Bang? Dari umuranku setahun ya, sampai. Dari Abang umur setahun, berarti lebih dari 30 tahun. Wih, udah tidak perlu diragukan lagi jualannya, guys. Habis ini kalian akan lihat proses bikinnya tuh. Itu lebih unik lagi. Kalian yang mungkin sering nonton akan bilang jarang terlihat di hobi makan. Mata si Abang berdua ini kebal, kebal terhadap tangisan kayaknya. Tiap hari mungkin, Bang ya? Oh, pedih juga ya? Tiap hari. Bang Nopal kayaknya pindah sini deh, Bang. Nah, ini udah jadi nih, guys. Oh. Ini ditaruh di panci gitu, guys. Kalian bisa lihat tuh. Sekali masak berapa biji, Bang? 19. Kemudian ditutup nih. Wih. Berapa menit, Bang? 15 menit. Paling lama 15 menit. Oh, ternyata prosesnya tuh agak memakan waktu yang cukup banyak ternyata, guys. Pantasan beli 1500 biji, abangnya langsung bingung. Ternyata masaknya lama, guys. Masaknya kelar, baru kita makan, guys. Kalau bikin lagi di sini pasti saya sedih. Si abangnya kebal ya. Gak tahan-tahan nih, Bang. Gak tahan juga ya? Tahan-tahan nih. Oh, tahan-tahan ya. Udah ini kerjaannya kan. Bikin kuenya tuh tidak mudah, guys. Butuh proses yang panjang. Tadi kita datang ke sini ini sebelum buka, kalian bisa lihat tuh tadi Bang Nopal ngambil liputannya tadi. Akhirnya prosesnya tuh hampir mau jadi seperti ini. Apa mungkin cuma sebentar kan? Abang balik kan sampai sore kan ini. Tidak sore, Bang. Sisanya Abang yang bagiin, Bang. Oke, udah jadi, guys. Oke, kalian bisa lihat tuh. Ini kue bika yang udah jadi. Warnanya coklat keemasan. Bagus warnanya, guys. Ini buat kalian yang belum pernah lihat kue bika, ini kayak gini nih hasilnya nih. Ini didinginkan dulu, habis itu baru kita makan, guys. Mari
TST berapa? Teh susu telur. Teh susu telur. Ah, semuanya buatin. Biar semua strong. Kita barusan pesan ini TST, guys. Tiga warna deh. Oh, ada kesan telur kuning telur ya. Tapi seru nih. Ini harganya 12.000. Wih, kental manisnya banyak, guys. Jadi warga Medan kalau menjelang malam Jumat sering nikmatin ini, Bang. Enak. 12.000 worth it. Oh, bau kelapanya, guys, kenceng. Terus ada aroma daun pisangnya nih. Wah, terasa gurih. Oh, panas, guys. Ini kayak gini nih. Iya, iya. Luarnya bertekstur, tapi pada saat kita gigit, lembut sekali, mantap. Nih, Bang Ipan makannya sambil berasap-berasap nih. Yang datang ke sini, Bang Jep ulang tahun. Pokoknya semuanya si Jep yang ulang tahun. Makasih Bang Jep, traktirannya. Oke, kalian udah lihat kue bika di Kota Medan. Minuman TST tadi, yang kenapa warga Medan tuh kuat-kuat. Wow. Kalau kalian mau ke sini, jangan lupa bukanya tuh dari jam 9 pagi ya, Bang. Dari jam 9 pagi, ketemu abang, nama abang siapa, Bang? Hah? Bang Ilham ya? Ketemu dengan Bang Ilham. Dan ini udah lebih dari 30 tahun keluarga Bang Ilham nih jualan kue bika. Dan satu-satunya ya, Bang? Di Medan satu. Di Medan cuma satu-satunya, guys. Datang sini, ramein jualan kue bika Bang Ilham beserta keluarganya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.